sekarang yang bikin video mami dulu ya, nggak apa-apa ya. Mami mau mereview asinan paling nyuc-nyuc. Oh, nyuc-nyuc teh. Bagus. Bersama dengan Teh Mamat di sini. Ayo dong Teh Mamat. Nah, ada Teh Gigi yang lagi pegang kamera. Dia jadi dapat dari teman saya, namanya itu dia orang paling keren lah kalau di tempat ini, hasilnya minyak tempat ya. Itu dia namanya, kalau dia beri Susanto, kalau malam jadi Susanti. Ini bumbunya, kita lihat bumbunya. Cuman ini karena saya udah ini dari kemarin agak-agak lodoh ini. Ini kerupuk sama kita abuhkan heula, keluarkan dulu sayur-sayurannya yang sudah diracik oleh tukang asinan ini, masukkan ke dalam piring yang sudah tersedia. Nah ini ya guys ya, setelah itu kalau saya biasanya kerupuknya dulu guys, kerupuknya kita abuhkan dulu. Kita keluarkan kerupuknya. Ini kerupuk yang merahnya ada kacangnya guys. Tuh ada kacangnya, lihatin kacangnya. Tuh kacang. Ini kacang, ini kerupuk, ini engkol, tauge, bonteng, timun. Terus sayuran lainnya adalah selada. Selada ini soalnya udah ini guys, udah layu, ada itu dia sayur-sayurannya. Kalau yang biasanya sih suka ada oh iya tadi ada tahu ya, tahunya mana ya guys ya, wortelnya ah, ini tahunya guys, biasanya ada wortelnya guys, tapi ini nggak ada wortel yang dialusin, ini nggak ada, apa guys, tidak mengurangi kenikmatan. Dan ini kerupuk kuningnya, biasanya kalau asinan tuh emang wajib ada kerupuk kuningnya guys. Tuh, enak banget kalau ada kerupuk kuning. Nah ini adalah bumbunya. Nah, ini bumbunya, dia sudah diracik sama tukang asinannya. Jadi kita kesini, kita bikin dulu ya guys. Kita tumpah guys. Ini bumbu asinannya, kita tuangkan di atas kerupuk dan teman-temannya. Ini ada sambalnya guys, sesuai selera aja. Sebenarnya udah pedes. Kalau kamu suka yang lebih pedes, kamu bisa tambahkan sambal ini. Tapi kalau kamu nggak suka pedes, nggak usah tambahkan sambal ya guys. Itu nanti nyeri beteng. Kalau sampai nyeri beteng, nanti bisa-bisa tidak bisa pergi sekolah, tidak bisa pergi bekerja. Jadi saya sarankan kurangi aja makan yang pedes. Oke guys, mari kita review. Aku sendoknya ini, yang masih ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Teh Mas. Ayo. Gak jauh. Ayo Gi. Coba dulu ya guys. Ini adalah asinan kita guys. Crunchy guys kerupuknya, sayurnya juga karena dia dari kulkas, dindingnya seger gitu ya. Bumbunya terasa asam juga, manis dan sedikit pedas. Rasa garamnya pas semuanya. Enak guys bener. Ini kalau siang-siang enak banget. Cuman ini bumbunya tuh ada kacang, ada cabe, kayak ada terasa-terasa sedikit ya guys ya. Cuman kita nggak tahu ordernya di mana karena ini boleh dikasih guys. Gratis lagi. Sehingga yang biasa cepet guys.
guys ya.